saya perlu mengingat saudara bahwa yang saudara sampaikan apa yang saudara ketahui, yang saudara alami, yang saudara lihat. Jadi saudara buat ringan saja. Jangan saudara mengarang. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, ya. Oke. Okay. Saudara Agus tinggal di mana? Di Rancang Kasihan, Kecamatan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Sudah berapa lama saudara tinggal di alamat saudara tersebut? Kurang lebih 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu berarti sekitar 2016. Bisa saudara pertegas lagi di bulan berapa? Maksudnya tinggal 2016 itu di bulan berapa saudara menempatinya? Sekitar November, Pak. Sekitar November. Jadi rumah itu saudara tempati di bulan November. Apakah rumah tersebut saudara bangun atau sudah jadi atau bagaimana? Bisa bangun, Pak. Saudara bangun. Sudah bangun. Jadi di 2016. Oke. Di tahun berapa saudara mulai bangun rumah saudara? Tahun 2016. Tahun 2016 ya. Bulan? Agustus. Yang seingat saya Agustus. Seingat saudara Agustus, kalau tanggalnya? Tanggalnya awal Agustus. Awal Agustus. Awal Agustus. Bisa disebutkan tanggal pastinya? Ya, sekitar tanggal 2 atau 3. Tanggal 2 atau tanggal 3. Oke. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya atau ya, seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Ada berapa orang? 8 orang. 8 orang. Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya tahunya Pak Rudinya. Oh, karena Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal. Atas nama Peggy Setiawan. Peggy aja kalau saya tahu. Oh, bapak tahu Peggy namanya aja. Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Jadi bulan Agustus awal, melalui Pak Rudi, saudara membangun rumah saudara. Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? November kan ya? November. Oke. Okay. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan. Setelah berjalan pembangunan rumah ya. Oke. Okay. Apakah juga saudara tahu bahwa Peggy itu adalah salah satu anak dari Pandu? Tahu. Tahu. Taunya itu setelah berjalan. Seberapa sering saudara melihat pembangunan rumah saudara? Saya tiap hari, tapi posisi saya waktu itu kerja. Jadi saya bisa melihat progres pekerjaan itu sore. Oh, jadi kurang lebih 1 sampai 1 jam setengah. Oke. Okay. Jadi sejak tanggal di bulan Agustus itu, di antara tanggal 2 sampai 3 Agustus itu, setiap sore saudara datang melihat progres pembangunan rumah saudara. Betul. Kalau di sekitar akhir-akhir Agustus, apakah juga tetap saudara konsisten datang ke sana? Sore, posisi itu waktu itu saya posisinya kerja. Posisi kerja? Posisi saya kerja. Saya. Oh, tapi setiap sore saudara sempatkan waktu untuk datang. Ada. Melihat progres. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang saya ingin menanyakan kepada saudara, di akhir-akhir bulan Agustus antara tanggal 25 sampai tanggal 30 atau 3, ya kan, sampai tanggal 1 September, apakah juga saudara melihat ada yang ikut bekerja di situ membangun rumah saudara atas nama Peggy? Kalau saya ingat namanya Peggy, saya nggak tahu karena kan saya hubungannya sama Pak Rudi. Ya. Jadi nama anggotanya Pak Rudi, AB-nya saya waktu itu nggak tahu. Sejak kapan saudara mengetahui namanya Peggy? Mungkin sudah jalan 2 bulan. Jadi setelah 2 bulanan, jadi kalau saya menghitungnya bahwa di Agustus awal, berarti kalau 2 bulanan itu berarti sekitar di akhir September baru, ya, kurang lebih di akhir September, baru saudara mengetahui Peggy. Tapi, kalau begitu, kalau saudara tidak tahu nama Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya, kalau di ini sekarang ya tahu, itu Peggy ada. Oke. Yang saya mau katakan,
apakah saudara pernah melihat Peggy di media media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun? Lautnya apa mungkin, Pak? Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September, Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Ya. Oke, jalan juga. Kalau begitu, yang saudara ingat di bulan Agustus itu apa? Maksudnya? Waktu pembangunan rumah saudara. Kan saudara mengatakan bahwa setiap sore saudara datang ke rumah saudara untuk melihat progres, ya kan? Ya. Nah, kemudian di situ, apakah saudara tidak ada ngobrol sama delapan orang tukang itu? Paling saya ngobrol sama Pak Rudi ya, bapaknya. Pak Rudi? Ya, pemborongnya. Oh. Kalau Peggy Setiawan, enggak pernah? Enggak pernah ngobrol. Di bulan September? Enggak. Oke. Okay. Kalau yang menyangkut masalah apakah, saya ulang, saya mau bertanya, apakah di bulan Agustus itu Pak Rudi menyampaikan ada anak buah saya atau ada karyawan saya izin pamit atau berlibur? Apakah enggak, seperti itu? Enggak ada cerita. Tidak ada enggak seperti ada itu. Jadi dia, Bapak tahu bahwa 8 orang itu bekerja terus ya? Gimana, Pak? Bahwa yang Bapak ketahui bahwa anak buah dari Pak Rudi, 8 orang itu bekerja terus ya? Jalan terus. Berjalan terus ya? Dan tidak ada yang saudara mengetahui bahwa dia ada beberapa karyawan berlibur? Oh, saya nggak tahu itu, Pak. Nggak tahu. Lanjutkan. Izin yang mulia melanjutkan. Saudara saksi? Ya, Pak. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi bangun rumah saudara saksi. Betul. Bukan langsung beli, langsung jadi budget ya? Bukan, dari nol. Dari nol. Di bulan Agustus. Iya, Agustus. Itu ada saudara saksi pakai mandor. Mandor. Ya. Ya, memborong. Memborong nggak? Ada surat kontrak kerjanya nggak? Tidak, Pak, karena saling kenal. Oh, saling kenal. Jadi secara lisan. Ya. Sistem kerjanya borongan mingguan atau harian? Kalau kita borongan sampai selesai. Oh, borongan sampai selesai. Ya. Terus kemudian waktu saudara berikan gaji, betul, gaji mingguan atau saudara kerja secara mingguan atau bulanan? Mingguan itu saya serahkan ke Pak Rudi sebagai pemborong. Oh, serahkan ke Pak Rudi ya? Oh, sebagai pemborong. Sebagai pemborong. Dilanjutkan. Izin yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mulai membangun sekitar awal bulan 23 Agustus ya, 2016. Yang di mana saudara saksi menggunakan jasa, yaitu borongan atas nama Rudi. Betul. Yang ingin saya tanyakan singkat saja. Bapak di BAP di kepolisian? Sempat di rumah, Pak. Di rumah. Dua kali. Satu kali di rumah, satu kali di Polsek Pamengkut. Satu kali di rumah, satu kali di Polsek. Polsek Pamengkut. Ingat, Pak, tanggalnya, Pak. Yang mana itu, Pak? Di BAP pertama saja dulu. Pertama itu saya ingat hari Jumat. Hari Jumat. Kapan, Pak? 24. Tanggal 24? 24 Mei. Bulan Mei. Tahun? 2024 sekarang. Oh, BAP pertama tanggal 24 Mei 2024. Hari Jumat. Di rumah, hari Jumat. BAP kedua, Pak? Masih di bulan Mei, Pak. Masih di bulan Mei. Itu di Polsek. Polsek Pamengkut. Jadi Bapak dilakukan BAP setelah tahu berita viral ini atau gimana, Pak? Ditetapkan berita. Berita. Bapak tahu Peggy ini ditetapkan tersangka tanggal berapa, Pak? Waktu di sini saya belum gak tahu. Tahu. Oke. Okay. Cukup yang mulia. Izin Pak Agus, ya, Pak. Saya hanya ingin bertanya satu saja, bahwa Pak Agus tadi
yang bekerja ini jumlah pegawainya sekitar 8 orang gitu Pak ya? Betul. Tahu nggak Pak itu minernya di mana Pak pegawai ini? Waktu itu miner di belakang di lokasi kerja Pak. Ada bedeng Pak. Ada bedeng, dekat dengan di lokasi, oh di lokasi pekerjaan itu? Iya. Pak, ketika cross check setiap sore itu jumlahnya 8 orang atau ada yang berkurang? Saya tidak memperhatikan manpower-nya, Pak. Ya, yang berarti saya hanya progres rumah saja. Progres rumah aja. Dan material besok. Besoknya yang saya tanyakan. Oke, siap, makasih. Ya. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi sekarang kenal yang bernama Peggy Setiawan? Nah, sudah tahu ya? Tahu. Pada tanggal 26 Agustus, 27 Agustus, atau 28 Agustus, saksi melihat nggak ada Peggy Setiawan itu masih bekerja di tempat saksi? Saya tidak melihat, Pak. Saya ulangi lagi ya. Saksi nggak usah. Pak Jin, tadi sudah ditanyakan, diulang lagi. Tadi sudah ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Jaya. Mohon izin yang mulia, saudara saksi, apakah pada saat itu pada pembangunan rumah itu di bulan Agustus siapa aja yang ada di lokasi selain yang mengawasi rumah? Apakah bapak aja atau ada yang lainnya? Yang lebih intens sih bapak mertua almarhum. Oh, masih bapak? Almarhum istri, bapak istri. Oh, namanya? Paulan, Paulan Herman. Ya, karena saya pernah Paulan pernah datang ke saya dan dia siap bersaksi pada saat Peggy rumahnya digeledah. Cuma itu aja, saya hanya menenangkan itu aja. Terima kasih Pak. Eh, izin, yang mulia, saudara saksi, ya. Pada saat saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudi sebagai ya, makasih yang mulia. Pada saat Pak Rudi dipakai sebagai mandor untuk mengerjakan rumah saudara, ya kan? Sejak awal bulan Agustus, ya. Waktu awal bulan Agustus itu Pak Rudi sudah menggunakan anak buah untuk melakukan pekerjaan ini. Sudah. 8 orang itu ya. Nah, kalau saat itu saksi sudah mengetahui, berarti ada juga Peggy di situ kan, mengetahui. Maaf Pak, saya jelasin dulu boleh? Iya ya. Jadi ceritanya gini Pak, waktu pembangunan ya. Awal itu di bulan Agustus. Ya antara tanggal 2 dan 3. Iya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, 4 orang. Di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8. Jadi 8. Ya, setelah itu enggak ada penggantian lagi gitu. Oh iya, maksud saya begini saja ya. Sejak saat itu si Peggy yang Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir ini sih. Nah itu ada. Maksudnya saya begitu ya. Betul. Jadi saudara saksi harus tegas ya. Ada terakhir itu ada Peggy, Robi, Ibnu, sama bapaknya Barudi. Baru sampai itu. Finishing selesai. Oh berarti sudah ada ya. Oke okay, oke okay. Itu aja ya, cukup. Saudara saksi, selesai pembangunan itu bulan apa? November. Waktu terakhir pembangunan, selesai pembangunan, berarti Peggy Setiawan masih ada di sana kan? Ada terakhir. Nah itu pertanyaan saya di sana. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.